Obat jerawat tradisional yang ampuh saat ini adalah hal yang paling banyak dicari. Jerawat, masalah ini memang menyerang hampir semua orang. Dengan adanya jerawat, tidak hanya rasa tidak nyaman dan sakit yang diberikan, tetapi juga rasa tidak percaya diri akan menghampiri. Walaupun bukan penyakit yang dapat mematikan, jerawat adalah penyakit yang paling dibenci dan menyebalkan. Bagaimana tidak? Jerawat membuat wajah seperti ternodai baik saat masih berupa jerawat ataupun saat hanya tinggal bekasnya saja. Bekas yang ditinggalkan jerawat umumnya berupa warna hitam atau flek. Berikut dua bahan alami yang dipercaya sangat ampuh menghilangi jerawat dari muka cantik Anda. Resep ini sudah digunakan nenek moyang dari dulu. Kedua bahan itu adalah putih telur dan juga kunyit. Khusus untuk putih telur, Penjelasannya seperti berikut: Putih telur. Putih telur adalah bahan alami yang efektif untuk mengurangi kelebihan minyak di kulit wajah, mengangkat kotoran dari pori-pori, serta membasmi bakteri penyebab jerawat. Untuk mengobati jerawat dengan menggunakan masker putih telur, Anda hanya perlu memisahkan bagian putih dan kuning telur dari sebutir telur. Kemudian, Anda kocok bagian putih telurnya saja hingga terlihat berbuih gunakan putih telur tersebut sebagai masker wajah dan diamkan selama minimal 15 menit hingga mengering. Kemudian bilas dengan air hangat sampai bersih. Lakukan cara tersebut secara teratur untuk mengatasi jerawat dengan cepat. Selain hanya menggunakan putih telur, Anda dapat mencampurkan 2 sendok teh madu dan setengah cangkir jus strawberry ke dalam putih telur kemudian aduk hingga merata untuk Anda jadikan masker wajah. Ramuan tersebut menambah efektivitas masker putih telur untuk mengobati jerawat. Berikut dengan bahan alami herbal yaitu kunyit. Kunyit, selain putih telur, kunyit juga merupakan bahan tradisional yang dikenal ampuh untuk mengobati jerawat dan menghilangkan bekas jerawat. Anda dapat membuat masker kunyit dengan cara mencampurkan air perasan jeruk lemon dengan sedikit air ke dalam serbuk kunyit hingga mengental dan berbentuk pasta. Pasta kunyit tersebut Anda oleskan pada jerawat dan bagian wajah yang berjerawat dan diamkan selama 10-15 menit sebelum Anda bersihkan. Jika dilakukan secara teratur, ramuan kunyit akan menghilangkan jerawat yang susah hilang sekalipun, dan menghilangkan bekas jerawat dengan ampuh dan cepat. Bagaimana, sudahkah Anda paham? Bila ya Anda dapat membuat bahan dan obat jerawat itu sendiri di rumah, selamat mencoba.